Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini aku kembali ajak teman-teman untuk jalan-jalan, wisata sekaligus belanja tanaman hias dan juga buah di objek wisata Telaga Sarangan di Magetan ya. Gak bosan rasanya menikmati keindahan alam di sini sambil berbelanja, teman-teman. Kalau beberapa waktu yang lalu aku berkunjung ke sini itu dengan rombongan ibu-ibu dari Perwosi Kabupaten Trenggalek, maka pada kali ini aku berkunjung ke sini dengan keluarga besar aku, teman-teman. Dan sebelum aku fokus ke tanaman hias, ini nanti aku mau ngikutin dulu anak-anak aku dan juga keponakan yang si muda-muda mau naik speedboat dan mungkin juga naik kuda untuk mengelilingi Telaga Sarangan ini. Nah, ini persiapan mau naik speedboat. Satu saja anak-anak ini, hati-hati ya. Dan akhirnya kita yang tua-tua juga ingin naik, teman-teman. Ini aku ditemani sama suami, ibu mertua aku sama kakak. Yang ngajak naik pertama kali itu malah ibu mertua, teman-teman. Padahal beliau usianya sudah 88 tahun loh, tapi sangat energi. Dan setelah naik speedboat, ini ibu juga pingin naik kuda, teman-teman. Itu ibu sama suami sudah. Satu kuda, satu orang. Lah, mbah nanti apa berani? Gitu, justru kan mandiri nggak sempit tempatnya. Oh gitu. Bu, ngatas-ngatas ibu. Mbak ini ngawal. Satu, dua. Tapi jajar, Pak. Tiga. Wes jalan. Baik, gak ikut? Enggak. Setengah jam, Bu. Itu berapa? Sudah punya. Ini yang Honda, kalau yang ini berapa itu, Bu? Nek 160, nek 3 sekalian tak masuk pakai. Ini. Ini Honda besar. Honda kayak ini tapi itu lebih tebel. Ini bunganya warna apa? Merah. Coba cari semua saja bunga ini. Ini yang ada bunga. Enak yang kuncup, nanti enggak kuat. Ini, Ini yang merah,
Itu merah, Bu. Ini kuning. Ini warna apa? Itu merah, ini kuning. Ini merah, ini kuning. Batik pink ada sebentar. 100.000 dapat 3. Nggih. Kalau yang ini yang apa bodin, ini? Bodin. Itu lili. Lili berapa, ya. Lili, Bu? Sama lah, Mbok, Bu. Sama? Iya, sama. 100.000 dapat 3. Anggrek, ay aku sing kulino anggrek lek lili, oh, iya. Aku belum pernah. Ini nanti yang ini selapu. Oh, mana? Sis orange bunganya. Loh? Orange bunganya. Orange bunganya. Berapa lek ini? Ya 100.000 ya, Ustaz. 3 itu ini. Ini tapi ini bunganya budidaya, ini dipotong bisa tumbuh, Ibu. Ini kan dari potongan. Ini nanti dipotong di yang atas ditancapnya ke bawah, tapi tunasnya 2. Oh, gitu. Iya. Yang atas ditancapkan gitu, iya, aja. Iya. Berarti ini pun enggak, nanti bisa dipotong ini? Bisa. Oh gitu. Iya. Nah ini bunganya apa ini warnanya? Orange. Orange. Spesiesnya apa itu? Spesies labu. Anggrek. Jenis anggrek. Iya. Ini ya anggrek, tapi anggrek modern buahnya bunganya harum. Tapi tanah. Anggrek tanah. Aku pilih anggrek yang ini aja. Ini akarnya sudah banyak ya ini ya? Jelas ya? Ini akar. Iya. Ini akar. Akarnya rajin nih, Bu. Akarnya rajin. Ini 100.000. Berapa lek dikira itu? 20.000. Ini ada Wijaya Kusuma kepiting. Iya. Pinten pula ini? Itu 25. 25.000. Ada Kalatea. 20.000. Datang Riki sampai jam pinten biasanya? Setengah lima sudah kontur ya. Tapi nyatet ini kok harganya sama nggih, maksudnya antara penjual satu rata-rata standar. Oke, sip. Mudah-mudahan sukses, berhasil, Bu. Nggih, mudah-mudahan laris dagangannya. Nggih, masya Allah. Nggih, ya, nggih. Nah ini suamiku sudah selesai.
tiket. Pinten boleh menikah paket? Ambil 235 enggak? Yang mana? Milian dok, yang mana? 15.000 teman-teman. Sing lucu. Bunga mawar apa sing kini bunga? Lek ini bunga apa? Krisan ibu nggih. Anu, apa? Apa? Ebras. Iya cantik kuwi. Sing ndi? Mana sing ndi ta? Apa sing ndi? Kelo, mana sih lo? Cantik lo. Ini ayo lucu sih. Iki lo iki. Oh, mau sing mana? Apa sih? Lu mau lo. Iki to. Iki toh, ya tapi iki no, cantik iki no, cantik sing ini. Nek anggrek-anggrek ini berapa bu? 150. Semua 150-an nggih. Yang besar. Nek yang besar ini berapa? 150. Oh, 150. Yang kecil-kecil? 150. Ini 150. Hah? Terserah wes. Ini. Terserah, heeh. Iya kuwi cantik sing kuwi. Yang ini kecil-kecil 125. Nah ini kayak yang saya beli tadi ya bu ya, satu paket 103 gitu. Empat, 104. Kalau sini 4. Wah gitu. Yang kalau mau 3, 104 di sini malah lebih murah teman-teman. Kalau ini bu? Itu 35. 35, lukisan cinta. Ini Big Roy. Nah Big Roy? Sama bu. Sama. Ini putih salju, si salju. Nah, nek krisan-krisan bu, 20.000 teman-teman. Nah, masya Allah cantik. Ya wes itu, nah, cantik ya. Nanti. Masih bu. Ya serana. Ojo sing mateng, sing rada orange-orange. Yang agak orange biar pinten bu? Seperempat 20. Pilih sendiri bisa sakit. Pilih yang orange dok. Soalnya nyampe rumah nanti terlalu mateng. Nggak yang orange pas mateng. Enggak kalau orange pas ya kayak gini loh. Yang 40 setengah. Kamu pilih sendiri. Yang orange. Ya, yang orange. Pilih sendiri bisa mbak. Anggur. Ini ada anggur hijau. Anggur hijau berapa bu? Yang ini 70. Kalau yang ini 35. Yang kecil 35. Lah yang merah? 25 ibu. 25 saat ini. Ini dari ini. Berapa toh? He? Iya. Iya. Yang ini 20.000 lagi teman-teman, beli setengah kilo ya, yang lebih gede-gede loh. Mbak siapa namanya? Nah, yang ini yang sudah dibungkusin ya. Yang belum begitu anu mbak, pilih yang orange soalnya rumahnya jauh. Iya, nggak apa-apa. Soalnya pilih yang mana? Mungkin nggak terlalu mateng. Dan pada saat kami duduk-duduk di parkiran untuk makan bekal yang kami bawa, ada ibu-ibu yang menawarkan anggur yang warnanya hitam kecil-kecil tapi rasanya manis teman-teman. Ini anggur teman-teman, anggur asli, anggur desa asli Sarangan, manis banget rasanya. Ada incipannya tadi, ada incipannya mbak anggur itu. Nih, kayak gini. Ini, tapi manis banget. Sip. Sip. Bismillahirrahmanirrahim.
manis banget. Ini dapat 11. Padu karo 12 mau 11. 11 dapat timbo itu. Timbo di satu plastik. Nah. Ini ya Bu, 100.000. Terima kasih. Ya, yes, sama-sama. Jadi itu tadi wisata kami sekaligus berbelanja tanaman hias dan buah-buahan di Telaga Sarangan, Magetan. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.